Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Kemelut rumah tangga pasangan selebriti Putri Stara Liana dan Samsul Yusuf nampaknya sudah mula reda apabila masing-masing mulai berdamai dan pengarah tersohor itu juga setuju untuk menjatuhkan talak pada 18 April ini. Kata sepakat tersebut telah dicapai bersama selepas masing-masing duduk berbincang pada Ahad sebelum hadir ke mahkamah semalam. Susulan daripada Akbar titik nokta rumah tangga yang mereka bina itu, ibu kepada Samsul Datin Fatimah Ismail telah menulis perkongsian di Insta Story seakan ditujukan kepada individu yang menjadi puncak keretakan rumah tangga anaknya dengan Putri Sarah. Sedarkan dosa kamu yang telah menghancurkan sebuah masjid dan membuat air mata seorang ibu mengalir tanpa henti, tulisnya lagi. Walaupun tidak menjelaskan kata-kata tersebut ditujukan kepada siapa, namun mungkin ramai yang boleh mengaga apa yang dimaksudkan oleh istri kepada penerbit film Datu Yusuf Haslam ini. Sebelum ini Datu Yusuf menyatakan yang reda dengan ketentuan takdir dan mendoakan yang terbaik untuk anaknya Samsul dan juga menantunya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin. Ujarnya apa juga hubungan mereka, dia dan istri akan tetap menjalinkan hubungan baik dengan besan mereka keluarga Putri Sarah seperti dahulu.